Guntur muridku, bangun, bangun dong. Ya Allah Guntur, ini sebenarnya nih tangan Ustaz udah capek ngipasin lu. Cuman karena lu murid kesayangan, Ustaz kipasin. Tapi... Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Aan Kurnia atau biasa dikenal Apoy. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, on the sky. Bagaimana, Nek Bunga? Maksud saya, Ses Bunga mau pilih kerudung yang mana? Kalau menurut Fatin, yang ini yang paling cocok. Berapa harganya? 60 ribu. Nggak bisa kurang. Maaf, Ses. Sudah harga pas. Gimana nih lo? Udah, lu ambil aja yang mana kek. Gak usah banyak nawar, malu. Gua pinjam duit dulu ya. Lah, gua juga kagak punya duit. Sebentar ya, Neng Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nek. Neng Diba, boleh pinjam duit nggak buat beli kerudung? Tapi bayarnya nanti, calon suami saya yang bayar. Kasih aja, Neng Diba. Soalnya yang suruh nutup aurat kan calon suaminya Sumingan. Cuma 60 ribu, Neng. Pasien 2.500.000. Matur nuwun. Kalian bertiga sudah saya anggap lulus uji kejujuran di WO WB Organizer. Alhamdulillah, kita lulus. Terpercaya. Bule itu sudah kewajiban ana karena di dalam uang itu mengandung besar amanahnya. Jadi selama uang itu berada di tangan ana, itu sepenuhnya urusan dan tanggung jawab ana. Ayo mana bule? Tapi maksudnya bule lulus apa? Ambo udah paham? Iya bule, ujian udah kayak di sekolah anak aja. Apa iya? Itu tadi baru ujian pertama. Akan ada ujian-ujian yang selanjutnya. Bukannya kenapa, tetapi saya itu hanya ingin benar-benar meyakinkan diri saya sendiri bahwa kalian bertiga sanggup mengemban AW. AW apa bule? Amanah WO. Ma? Mami. Sini dong. Mak pernah megang duit 2.500.000 belum? Kalau belum ya jangan nanti kaget. Lo coba itu. Ampun dah. Wi, lu jadi perempuan sombong amat sih, Wi. Oh, lu pikir mentang-mentang gua tukang warung kopi, hah? Tukang kopi di kampung gitu, warung kecil. Kagak pernah megang duit segitu. Wi, duit cuma segitu mah, Wi, kecil buat gua. Asal lu tahu nih. Mulut lu tuh yang pinter banget ngomong, kalau dijual gua bayarin berapa duit. Anak-anak, emak enggak usah didengerin. Ayo sekarang kita uji semangat. Siapa kita? WiWi Organizer. Manja, manja, manja. Manja, manja, manja. Matona enggak manja, manja, manja. Matona enggak manja, enggak manja, enggak manja. Bodoh amat, emang gua pikirin. Bodoh amat, bodoh amat, bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin. Gue mau nanya, di belakang ada apaan ya? Kok ribet banget? Itu si Guntur mau pingsan, lupa sarapan dia. Gue kasih tau ya, jarang banget orang lupa sarapan tuh lemas pingsan. Ini pasti, dia itu gak kuat menahan beban, menderita menahan beban, karena dipaksa nikah sama Romlah. Oh, gitu ya bang? Gitu. Iya gitu, Nin. Iya gitu, Ndra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Gue permisi dulu ya, Go. Sila. Assalamualaikum. Bang, Guntur itu stres, Bang. Masa dia mau nikah pemakan? Ini namanya bukan bahagia, tapi menderita. Iya, Bang. Bener. Guntur muridku, bangun. Bangun dong. Ya Allah Guntur, ini sebenarnya nih tangan Ustaz udah capek ngipasin lu. Cuman karena lu murid kesayangan, Ustaz kipasin. Tapi lu aja ya yang kipas sendiri. Pemes, Bang Ustaz. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tur, tur. Eki datang tuh. Eki bawa makanan buat lu. Hah? Bangun, Kang. Bangun. Bangun. Tuh, makan dulu. Makan dulu, tuh. Bukain Bang Ustaz. Ustaz, memang lagi ya Allah, manja lu. Tapi enggak apa-apa. Karena lu murid kesayang Ustaz dan Ustaz orang yang berlapang dada dan tidak sombong. Katanya lauknya dua. Lah ini bener dua. Tempe doang sama nasi. Astagfirullahalazim ya Allah ya Rabbi, Guntur muridku. Ingat ya. Ingat pesan Ustaz. Apa yang kita dapat hari ini seperti makanan, minuman, pakaian, kesehatan, itu semua nikmat dari Allah. Ya Allah ya Rabbi Guntur, jangan bikin malu Ustaz. Jangan bikin malu Ustaz. Ayo makan. Udah lo makan aja, Tur. Sok makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu atuh. Keras nasinya Bang Ustaz. Innalillahi, ya Allah, ya Robi Guntur muridku. Lu itu jangan suka komentarin makanan. Nggak baik, dosa. Perbanyak bersyukur hidup lu, ya Allah. Sobat Bang Ustaz, nasinya nggak ada sayurnya. Nih, Tur, minum dulu. Nih. Makan lagi, makan lagi. Banyak Guntur, biar sehat kayak gue. Makasih. Ya, kalau sehat, kan dorong lagi pakai air. Iya, ya, Kang. Guntur tuh kasihan. Kecapean mungkin, Kang. Bukan yang itu, Neng Baby. Wah, terus? Itu teh karena Kang Guntur udah mau menikah. Jadi tegang. Dulu juga teh pelongotnya begitu, Neng Baby. Tapi alhamdulillah, pelongot bisa ngatasin. Jadi tegangnya teh gak terlalu berat. Masa sih, Kang? Masa sih, masa sih. Masa sih sama orang Jepang itu. Tuh, lihat sendiri. Aduh, seret, Bang Ustaz. Ah, seret. Baby, baby, ayo. Astagfirullahaladzim, buruk gue seret. Kau Untung, kalau gak kamu yang minum, sama Kang Guntur. Guntur. Astagfirullah, masih ada tuh. Foto buku nikah, Kong. Iya, sebentar lagi gue punya buku nikah. Sama bunga yang mau toin. Anak mama sama Bobby. Lu punya buku nikah gak, Teh? Hah? Ya gak punya lah, Kong. Karena Cik belum nikah. Makanya buruan nikah. Man, lu kelewatan ya. Si Aceh kan masih kecil. Masa lu suruh nikah sih? Belum antara punya gak? Enggak. Gak punya kan? Makanya cepet-cepetan dari calon. Biar gak keramaan duda. Kagak, kagak. Gue lagi fokus ibadah. Gue takut umur gue gak panjang. Bisa aja tiba-tiba malaikat maut jemput gue. Iya lo mah bagus. Taat ibadah. Dan kalau masuk surga, jangan lupain gue ya. Titip pesan sama Allah. Mendingan masukin surga juga ya Allah, gitu. Ngan-ngan. Ngomong-ngomong, lu udah duha belum? Ya Allah, lupa gue. Ya udah sana. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek Bunga, ini Ses Bunga. Jeng Loli. Iya, Ses. Jeng. Ini uangnya sebesar 60.000, ini catatan utangnya. Nanti di sini tanda tangan ya. Ses Bunga sama Jeng Loli. Gue juga. Iya, sebagai saksi, Jeng. Udah loh, enggak usah banyak tanya.
tanda tangan aja ya. Saya serahkan uangnya ya. Terima kasih ya, Neng. Sudah mau minjemin uangnya. Sama-sama. Udah cantik, baik, orangnya santun lagi. Semoga Neng cepat dapat suami yang soleh ya. Amin. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Neng Patin, kita berdua lagi nih yang datang. Mana kerudung yang udah dipilih? Oh, yang ini, Sas. Gue pasti cakep ya kalau pakai kerudung ini ya. Kayak Patin. Ya, karena lo mau nikah, gue iyain aja deh. Ini uangnya. Alhamdulillah. Makasih ya, Sus Bunga. Sebentar, saya bungkus dulu ya. Iya. Makasih, Neng Patin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke situ dulu yuk sebentar. Ah, mau ngapain? Biar dia tahu gue beli kerudung. Ya udah yuk. Neng Diba, yang tadi uangnya minjemin buat beli kerudung. Ini kerudungnya, bagus gak? Masya Allah, bagus ya. Calon suami saya yang minta saya tutup aurat. Kalau Mingan gak bisa bayar utang, ini kerudungnya disita aja, Neng. Gak masalah kan? Lu buka aurat lagi dong, Bunga. Ya mau gimana lagi, gak bisa bayar utang. Bukan begitu, Nek. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.